Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari literasi. Ikuti perjalanan saya untuk hari ini mempersiapkan literasi untuk anak-anak. Check it out. Buku bacaan nonfiksi yang saya siapkan berupa majalah, buku nonfiksi dari perpustakaan, ataupun hasil clipping dari koran, yang mana informasi-informasi tentang dunia luar ataupun kehidupan sehari-hari dapat diserap oleh murid sewaktu mereka membaca dan kemudian dituangkan dalam tulisan di buku jurnal literasi. Hari ini saya dari untuk yang biasanya membaca majalah yang satu, sekarang saya balik switch. Jadi saatnya kita balik, sudah 1 bulan sehingga yang sudah membaca majalah yang satu sekarang balik lagi, gitu ya. Nah, untuk jumlahnya sendiri untuk majalah fiksi ini, non-fiksi, karena banyak maka kami sesuaikan dengan jumlah dari murid, ya. Murid dalam satu kelas isinya 32 dan sudah kami beri tanda dengan nama ya sesuai kelasnya. Nah, ini kemarinnya kelas 8C ya. Sekarang saya balik kelas 9C. Gitu ya. Nah, tak lupa buku literasi mereka untuk dicatat setelah membaca. Jadi, apa yang telah mereka baca ditulis secara ringkas di dalam buku jurnal literasi. Setelah itu kita siapkan daftar untuk checklist pengambilan hari ini ya, Selasa. Nah, buku-buku yang sudah dipersiapkan untuk siap diambil oleh siswa. Yeah.
deh hitung ya.